أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربي يسر ولا تعسر، ربي تم بالخير. أما بعد، kita sambung tadabbur surah Al-Jin ayat 14 kan. Setelah Allah memberitahu cerita jin, jin yang bercerita dan Allah rakam dalam Al-Quran, cerita jin setelah dia, setelah mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara cerita jin dalam Al-Quran ialah dia berkata, ada kalangan kami yang soleh, beriman lagi soleh, dan ada pula yang sebaliknya yang tidak soleh, dan tidak soleh pula berbagai-bagai puak, berbagai-bagai jalan, berbagai-bagai jemaah. Tapi yang soleh satu je, yang tak soleh banyak puak. Ha, sama juga dengan manusia, yang beriman satu, tapi yang tak beriman ramai, berbagai jemaah, berbagai puak, berbagai kumpulan, berbagai nama. Kemudian jin juga bagi tahu, kami yakin bahawa tidak ada seseorang pun boleh mengalahkan Allah, boleh merendahkan Allah, dan tidak ada seseorang pun yang boleh lari daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat 13 kata jin, jin cukup yakin bahawa hanya Allah saja yang boleh memberi. Memberi apa tu? Ayat 13. Ha? Jin nak beritahu dalam ayat 13, bila kami dengar je hidayat, kami beriman. Itu Allah nak beritahu apa? Bila Al-Quran didengar dengan betul-betul, dengan hati yang terbuka, dia boleh menusuk ke kalbu dan boleh menjadikan orang itu terus beriman. Jadi tak perlu dengar banyak kali, tak perlu dengar bertahun-tahun, tak perlu mengaji banyak ilmu baru nak berubah. Satu. Yang kedua, menunjukkan Quran tu mudah difahami. Jin pun boleh faham. Walaupun jin ni adalah jin kafir. Jadi tak betul lah ada orang mengatakan Al-Quran ni bahasa dia tinggi, orang macam orang biasa tak boleh nak faham. Sebab jin yang beriman ni adalah jin biasa, bukan jin ulama, bukan tok guru, bukan jin yang dah beriman, tapi jin yang kafir. Ini kalau kafir lagi biasa. Tapi bila sekali dengar, mereka faham, mereka beriman. Okey, kemudian apa yang jin nak beritahu dalam ayat 13? Islam tu adil. Allah tu tidak zalim. Apa bukti Islam tu adil dan Allah tu tidak zalim? Kata jin, siapa yang beriman, fala yakhafu bakhsan wala rahqa. Apa makna bakhsan? Kurang? Kurang? Apa maksud kurang kebaikan? Apa message? Bila jin kata, bila siapa je beriman, tak kurang pahala dan tak di rahaka apa dia? Ditambah ke kezaliman ataupun ditambah bebanan. Jadi apa message sebenarnya?
yang jin nak bagi tahu. Faham ke tak? Ha, apa dia? Oh, faham apa dia? Tunjuk kat Quran. Ha? Itu tidak ada takut dan tidak sedih. Yang ni tidak apa ni? Tidak bakhsan dan tidak rahaka. Tak juga. Ada message. Ah, pandai kak. Kak jawab berdasarkan ilmu ke tembak? Sebenarnya jin nak beritahu hanya Islam saja yang adil. Hanya Allah saja yang tidak zalim. Kalau buat kerja macam ni, macam itulah dia balas. Kurang tak mungkin. Kalau buat dosa, kalau buat salah, Allah hukum berdasarkan dosa, macam itulah. Dia tak mungkin Allah balas lebih daripada dosa yang kita buat. Tak sama dengan manusia. Manusia kadang-kadang kerja, kita kerja banyak. Kerja penat tapi gaji sikit je. Kadang-kadang potong sana, potong sini. Betul tak? Tapi manusia kerja juga dengan manusia. Dan kadang-kadang bila buat salah, sikap manusia beda. Buat salah satu, dia hukum lebih. Kadang-kadang sekali je salah, terus pecat. Tak bagi amaran. Zalim tak manusia? Zalim. Tapi manusia, walaupun dia tahu manusia tu zalim tak adil, masih bergantung dan bekerja dengan manusia. Dan Allah tu adil. Bila buat apa saja kebaikan, banyak mana pun, tak mungkin dikurang. Tapi malas pula bekerja, beramal soleh. Betul tak? Malas aja bila nak beramal. Malas aja nak baca Quran. Tapi dia yakin Allah tu adil. Kalau baca satu huruf, 10 pahala. Tapi tak baca juga hari tu. Faham? Ini akidah ni. Akidah bahawa Allah sahaja yang boleh memberi keadilan. Dan Allah tak mungkin zalim. Satu. Ha, satu. Yang kedua, daripada message. Ayat 13 ni, yang kedua apa dia? Bila kita rasa Allah tu tak akan zalim, Allah tu adil, buat banyak tu, pasti dia balas banyak tu. Akhirnya kesannya apa? Kesannya apa? Apa dia? Kita? Jadi taat, tambah lagi. Kita nak taat sikit, nak taat banyak. Kita akan semakin tamak nak taat. Sebab apa? Tak mungkin rugi. Tak mungkin rugi. Kita akan semakin tamak nak taat kepada Allah ataupun nak menambahkan amal soleh. Sebab tak mungkin rugi. Kita lah, contohlah. Kalau kita bekerja dengan seseorang yang memang terkenal, dia tak pernah kurangkan gaji, tak pernah potong sana, potong sini. Banyak tu kita bekerja, banyak tu lah dia bayar. Kalau lagi banyak bekerja, lagi banyak bayar kan? Memang tak pernah mungkin janji. Dengan bos macam ni, kita akan buat apa? Kerja sikit ke kerja lagi banyak? Lagi banyak. Kan? Dan kesan yang kedua, tadi kesan pertama kita semakin tamak kan. Kesan yang kedua apa dia? Bila kita yakin Allah tu adil, Allah tak zalim. Kesan kedua ialah hati kita, jiwa kita akan rasa tenang je bila beribadat. Tenang je. Kenapa? Tak risau. Pasti aku dapat. Jadi ibadat kita jadi tenang. Berbeza dengan kerja dengan manusia. Tengok orang tu kena potong gaji. Kita pun kerja macam tak tenang je. Takut je, takut kena potong gaji kan. Tapi dengan Allah tak. Lagi kita banyak ibadat, lagi kita yakin, lagi kita tenang dan tak sedih. Lagi penat beribadat, lagi seronok. Sebab kita yakin kepada
keadilan Allah. Ada anak saya baru dapat kerja. Dia bahagian architecture. Kerja sepatu pergi pagi, habis pukul 5, 5:30. Tapi hari pertama kerja dah balik pukul 7, pukul 8. Lepas tu semakin lewat pukul 10. OT tak ada. OT tak ada. Gaji tak banyak, 2,500. Semalam paling teruk dia balik pukul 12 tengah malam. Kerja arkitek. Gaji 12 tengah. Dia kata pada saya, tak tahulah, setakat dia tak ada pilihan. Sebab ialah nak hidup kan. Dia tak ada pilihan. Kalau berhenti mungkin susah nak dapat kerja. Terpaksa bekerja walaupun dizalimi. Betul? Ya Allah. Kesian. Balik-balik sampai rumah 1:30 pagi. OT tak ada. Saya baru call dia, pergi kerja hari ni, tak pergi. Habis duduk mana? Duduk klinik, nak ambil cuti MC, tak tahan. Hampir sebulan lebih, balik tengah malam, balik tengah malam. Ya Allah. Tapi bila buat ibadat, Allah pasti tak zalim. Tapi bila buat ibadat, sikit je. Betul? Apa masalah? Apa masalah kita? Yang manusia zalim tapi buat juga walaupun penat letih, lama. Yang Tuhan ni tak zalim. Tapi buat, bila buat ibadat, sikit je, rekas je. Ini masalah apa tu? Masalah apa tu? Masalah hati, masalah keyakinan. Kita tak yakin pada Allah. Bila baca Quran, ngantuk je. Bila solat sunat, ringkas je. Betul kan? Bila sedekah, sikit je. Betul kan? Bila makan, banyak je. Bila berjalan, satu dunia. Bolehkah? Ayat ni cukup keyakinan jin yang baru je beriman. Menjadikan dia apa? Dia semakin tamak nak beribadat pada Allah. Sebab apa? La yakhafu bakhsan wala rahaqa. Dan jiwa dia tenang je. Bila beribadat langsung tak takut. Tak takut sia-sia, tak takut rugi. Lagi dia beribadat, lagi dia tenang. Semoga kita, Allah menjadikan kita golongan yang tenang dengan janji Allah. Semakin tamak beribadat. Okey, bolehkah? Itu pengajaran ayat lepas. Kita sambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna dan sesungguhnya kami minna apa makna? Sebahagian kami. Muslimun. Ha? Apa makna Muslimun? Orang-orang Islam ke jin-jin Islam? Ini orang ke jin ni? Ha? Jadi kalau jin kenapa sebut orang-orang? Tak tahu nak guna bahasa apa kan? Sebagian kami beragama Islam. Sebagian kami beragama Islam. Wa minna dan sebahagian kami qasitun. Apa makna qasitun? Qasitun ini kebenaran, ini al-haq. Dia dekat sini ni, ada dekat sini ni.
Ada jalan macam ni. Ini qasitun. Ini al-qasitun. Makna dia menyimpang daripada kebenaran. Lawan dia al-adilun, straight sampai. Ini al-muslimun ataupun al-adilun. Jadi ada kalangan kami, mana jin, kumpulan jin yang ada berapa jenis? Dua je. Satu yang berserah diri kepada Allah, yang kedua dua je. Ada berapa mazhab jin? Jin ada berapa mazhab? Kalau jin Malaysia mazhab apa? Mazhab Syafi'i ke mazhab Hanbali? Kalau jin Malaysia, dia solat subuh, dia baca kunut ke tak? Tak tahu, kita tak nampak. Tapi nak bagi tahu, asasnya hanya dua sahaja. Walaupun ada mungkin empat mazhab ke lima, tapi sebenarnya dua je. Satu yang beriman, satu qasitun yang menyimpang. Menyimpang dari kebenaran. Al-haq. Okey. Faman aslama, maka siapa yang aslama, apa dia? Aslama makna berserah diri. Aslama fi'il, perbuatan. Dia telah menyerah diri. Kalau Islam, penyerahan. Itu kata terbit, masdar. Kalau belajar bahasa Arab, masdar dia Islam, fi'il dia aslama. Maka siapa yang telah berserah diri ataupun telah Islam, fa'ula'ika, maka mereka itulah taharrau. Apa makna taharrau? Mereka itulah yang diterjemah apa? Memilih. Taharrani lebih kepada mencari. Ada yang tak yang terjemah mencari? Menuju. Mereka memilih ataupun mencari. Rasyada, petunjuk. Okey. Apa maksud ni? Siapa yang serah diri, maka itulah orang yang memilih ataupun mencari petunjuk. Kenapa Allah tak buat ayat macam ni? Siapa yang serah diri, dialah yang dapat hidayat. Allah tak kata dialah, mereka lah yang dapat hidayat, tak. Tapi Allah buat ayat apa? Siapa yang berserah diri, mereka lah yang memilih, bukan mendapat. Apa yang Allah nak beritahu? Apa dia? Betul. Allah nak beritahu, hidayah ni kena pilih, kena cari, bukan kena tunggu. Taharau tu makna dia, manusia diberi akal untuk memilih. Jadi siapa serah diri kepada Allah, sebenarnya dia telah berusaha untuk memilih hidayah. Faham? Sebab ramai yang tak cari hidayah, lepas tu dia buat apa? Dia kata apa? Saya belum diberi hidayah oleh Allah. Padahal dia tak cari, padahal dia tak pilih. Itu tak beradab dengan Allah. Sebab dia salahkan Allah. Salah. Jadi taharau tu maksud tersirat apa dah? Hidayah kena cari, kena pilih. Okey. Ini ada pendapat mengatakan ini kata-kata jin. Masih kata-kata jin. Ada pendapat mengatakan cerita jin dah habis dah. Ayat 13 dah habis. Ini kata-kata
sorry, ini kata-kata jin ha? Ayat 15, ayat 16 baru kata-kata Allah. Ini masih kata-kata jin. Okey, jin bagi tahu ada kalangan kami yang Islam, ada kalangan kami yang tak Islam. Yang Islam mereka dapat apa? Hidayah, sebab mereka memilih dan mereka mencari. Okey, yang tak Islam pula dapat apa? Yang tak Islam. Wa ammal qasitun. Ada dan adapun adapun orang-orang orang lagi ni jin lah. Adapun jin yang yang menyimpang ataupun yang sesat. Fakanu maka adalah mereka li jahannam bagi neraka jahannam bagi ataupun untuk bagi mereka mereka untuk neraka jahannam adalah hataba. Apa dah hataba? Bahan bakar. Boleh. Jadi jin kalau tak beriman di akhirat apa balasannya? Jadi bahan bakar. Bahan bakar kat dunia apa dah? Bahan bakar kat dunia. Gas lagi? Kayu lagi? Haram batu, minyak kan? Tapi bahan bakar di akhirat bukan kayu dah. Bukan minyak tapi kalau ayat ni manusia ke jin? Jin. Jin pun jadi bahan bakar dalam neraka. Yang panasnya 69 kali ganda. Manusia jadi bahan bakar juga tak? Jadi jin manusia, ada lagi tak bahan bakar? Apa dah? Ha? Batu berhala, ada dalil? Ada ayat apa? Surah? Surah At-Tahrim. Ya ayyuhallazina amanu. Tak, ya ayyuhallazina amanu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kemudian Allah kata waquduhan nasu wal hijarah. Cuba terjemah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai qu anfusakum, jagalah diri kamu, wa ahlikum, ahli keluarga kamu daripada apa? Ha. Dan kemudian Allah nak takutkan kita supaya kita betul-betul jaga. Bahan bakar api neraka tu apa dia? Waqud. Waqud sama dengan makna hatabah. Waqud bahan bakarnya adalah annas manusia, wal hijarah batu. Dua, yang ketiga jin. Tapi jin ni dibuat daripada apa? Jin buat daripada api. Api kalau dibakar, api dibakar dalam api, rasa panas tak? Panas. Cuba campak api dalam api, jadi apa? Ha? Api lagi besar. Tapi jin akan rasa sakit tak bila dibakar dalam api? Sedangkan jin berasal daripada api. Sakit. Orang kata api dengan api mana sakit? Manusia datang dicipta daripada apa? Tanah, itu Adam lah kita. Air kan? Tapi bila kita masuk air dalam laut, lemas tak? Kenapa? Lemas lah air dengan air, patut tak lemas?
ataupun manusia asal daripada tanah kan. Kalau tanah dengan tanah sakit tak? Tak sakit kan? Tapi kalau kita terjun daripada tingkat 5, kita daripada tanah terjun atas tanah, luka tak? Luka kan? Makna apa tu? Betul lah, kita dicipta daripada tanah ataupun daripada air. Dicipta dari air. Tapi bila dah jadi manusia, dia bukan air. Betul? Dia jadi ada kulit, ada tulang. Sama juga jin, dicipta daripada api. Tapi setelah dia cipta, dia bukan api lagi. Faham tak? Macam kita makan cokodok. Cokodok daripada apa? Pisang dan gandum. Tapi bila makan cokodok, orang panggil makan pisang campur gandum ke makan cokodok? Dia tukar nama, benda tu dah lain lah kan. Orang tak panggil gandum, orang tak panggil pisang dah. Okey? Jadi ada tiga bahan bakar. Manusia, jin dan batu. Kemudian, ni ada pendapat mengatakan sampai ayat 15, habis dah kata-kata jin. Dia cerita perihal dia. Sekarang kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga mengatakan ini juga kata-kata jin. Ada dua pendapatlah. Kita tengok. Wa allaw istaqamu dan an law. Asal dia macam ni, an law. An campur law. An mana apa? Bukan, itu inna, ana. Ini ana. Bahawa. Bahawasanya. Lau mana apa? Jikalau. Jikalau. Lau ni bahasa Arab ni. Jika je bahasa Melayu. Faham? Tapi bila digabungkan, tulisan dia macam ni. Tulisan dia macam macam tak ada an. Sebenarnya dia gabungkan. Nun dimasuk dalam lam. Nun dimasuk dalam lam. Idgham dia panggil. Idgham apa ni? Idgham? Bila guna. Berapa harakah? Dua ke tiga? Oh tak ada. Bila dia gabungkan jadi macam ni. Al-law. Okey, cuba terjemah. Wa'allau dan bahawa sekiranya istaqamu mereka mereka apa dah? Teguh istiqamah. Mereka teguh pendirian. Siapa mereka ni? Jin yang mana ni? Ni. Ada yang Islam, ada yang yang tak beriman. Allah kata apa? Kalau dua-dua ni, yang beriman pun teguh, yang menyimpang pun teguh balik jadi orang beriman. Apa hasilnya? Teguh ala tariqah, atas jalan. Jalan apa? Jalan hidayah, jalan petunjuk. Okey, apa? Apa hasilnya? Kalau beriman dan teguh je istiqamah. Apa yang Tuhan bagi? La asqainahum. Pasti kami memberi minum mereka ma'an air ghadaqa yang yang banyak, yang melimpah. Jadi kalau jin ataupun manusia beriman dan istiqamah, dapat apa? Dapat apa? Dapat air.
Jadi bila beriman dapat air je. Kalau kita berdakwah pada non-Muslim kan, kita mengucaplah jadi orang beriman. Dia pun tanya, kalau saya beriman dapat apa? Dapat air. Agak-agak dia kata apa? Ha? Dia pun tanya, ada dalil? Ada? Sorry. Dia berkata apa? Saya tak beriman pun saya dah minum air lah. Takkan air je. Sebab itulah dakwah Nabi Nuh pun, Nabi Nuh kata apa? Fakultu istaghfiru. Kita dah belajar surah Nuh, belum? Oh, lepas surah ni kan? Oh, patut tak boleh jawab pun. Fakultu istaghfiru rabbaku. Innahu ayat 6 ke 7. Innahu ka innahu kana ghafuran. Innahu kana ghafuran. Okey. Kemudian lepas tu yursilis samaa ma'a alaikum midrara. Kemudian wa yumdidkun amwalan wa banina. Kan? Tengok. Antara mesej dakwah Nabi Nuh apa dia? Dia kata apa pada kaum dia? Istaghfiru rabbakum, minta ampun pada Tuhan kamu, minta ampun ataupun bertobatlah. Kenapa? Sebab dia tu maha pengampun. Lepas kamu bertobat, lepas kamu istighfar, apa Allah bagi? Yursilis sama'a alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang lebat. Jadi kalau kita berdakwah, kita kata kamu ni kena bertobat. Dia pun tanya, bila saya bertobat dapat apa? Hujan akan turun. Dia kata apa? Ustaz, saya lapar. Saya bukan nak hujan, saya lapar. Saya nak baki rumah. Ha, macam mana nak jawab? Yang ni bagi air hujan. Yang ni pun, ini kalau istiqamah, air hujan. Kalau bertobat, air hujan. Ini ayat Quran ni. Macam mana nak faham? Ha? Apa dia? Rezeki tu daripada air hujan. Betul? Semua rezeki berpunca daripada air, betul kan? Jadi kalau tak hujan apa jadi? Tanaman tak tumbuh. Bila tanaman tak tumbuh, binatang ternak mati. Bila binatang ternak mati, kita tak boleh makan apa. Nak makan beras pun tak ada sebab tumbuhan dah mati. Nak makan roti pun tak ada sebab gandum dah tak ada. Betul? Yang kedua, bila rumah kita, apa yang kalau tak ada, memang kecoh gila. Saya bagi jawapan objektif. A, beras. B, elektrik. C, duit. D, air. Yang mana paling-paling kecoh? Air. Sebab apa? Ha? Nak kencing, nak berak, nak masak kan? Duit tak ada apa? Okey lagi. Elektrik tak ada, okey lagi. Tapi bila air tak ada, sudah. Betul tak? Yang ketiga, bila kita sakit kan, tak boleh nak makan, apa yang disumbat oleh doktor dalam badan kita? Air. Dia sumbat tak beras? Tak. Dia sumbat tak tom yam? Boleh faham? Allah nak, kenapa Allah tak sebut rezeki terus? Ha? Kenapa Allah tak sebut rezeki? Ha? Kalau Allah kata, kalau kamu bertaubat, kalau kamu beriman dan istiqamah, Allah bagi makanan. Sebenarnya kita perlukan air bukan buat makan aja. Banyak lagi keperluan, nak mandi, nak masak, nak basuh pakaian kan. Nak cuci segala yang kotor, banyak keperluan air. Sebab itulah kalau masjid tak ada air, masjid itu tak ada siapa pergi. Betul?
Kalau rumah tu tak ada paip, tak ada siapa nak sewa rumah tu. Bolehkah? Jadi ayat itu sangat penting. Sebab tu Allah kata, kalau kamu istiqamah, pertama Allah turunkan air. Dan Nabi Nuh kata, kalau kamu bertobat, Allah turunkan hujan. Lepas hujan, Allah dia kata apa? وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. Dia akan bagi harta yang kedua. Jadi harta dengan air, mana lebih penting? Kalau saya bagi duit RM10,000 dan dengan syarat saya potong bekalan air di rumah. Okey. Nak yang mana? Nak yang mana? Tak, syarat dia duduk rumah tu. Saya potong bekalan air dan saya bagi RM10,000. Setuju? Kalau setuju, memang orang tu ada masalah. Memang ada masalah. Air lebih penting, ha? Tak boleh beli air, tak boleh. Ha, tak boleh. Dia tak sanggup. Jadi air lebih penting, lepas tu baru amwal, lepas tu baru banin, anak. Anak yang ketiga, kenapa? Sebab nak anak kena kahwin. Nak kahwin perlukan duit. Okey. Boleh ke? Jadi daripada air ni keluarlah harta, keluarlah anak, keluarlah sungai, keluarlah. Dan Nabi, antara nikmat yang besar Allah bagi pada Nabi, apa dia? Selain daripada Al-Quran. Apa dia? Ialah Quran, mukjizat. Selain daripada Quran, antara nikmat yang besar Allah bagi pada, nikmat yang besar dan banyak. Tak. Ini bentuk material. Inna a'tayna kal kawthar. Apa makna kawthar? Nikmat yang banyak. Dan ada hadis mengatakan sungai. Sungai tu air. Sungai. Dan nikmat dalam syurga, antara yang selalu Allah sebut, lepas sebut syurga, Allah sebut apa? Sungai. Sungai. Air. Air. Menunjukkan air itu sangat penting dalam hidup manusia. Okey, boleh? Dan di sini juga menunjukkan apa? Penghalang kepada segala nikmat ialah penghalang. Ni, Nabi Nuh kata minta ampun, Allah turunkan hujan. Minta ampun, Allah bagi anak. Minta ampun, Allah bagi rezeki. Menunjukkan apa? Penghalang besar manusia dapat rezeki ialah dosa. Dosa. Bukan tak bekerja keras. Ramai orang salah faham. Dia kata, kenapa rezeki saya sempit? Oh, rupa-rupa saya tak cukup waktu bekerja. Salah. Penghalang rezeki besar ialah dosa. Sahabat-sahabat kerja tak lama, tengah hari, tapi rezeki banyak. Kita kerja sampai malam, macam anak saya tadi lah. Sampai pukul 12, pukul 9 sampai pukul 12. Tapi gaji sikit je. Hati tak tenang. Okey? Cuba buka surah ni, surah Al-A'raf ayat 96. Surah Al-A'raf ayat 96. Jumpa 96. Jumpa. Allah kata apa? Walau dan jikalau sesungguhnya penduduk mana-mana negeri beriman dan bertakwa, apa Allah akan buat? Kami akan buka keberkat. Berkat ni banyak kebaikan. Dari mana tu? Tengok Allah kata daripada langit. Bukan duit, bukan rumah, bukan kereta.
tapi semua punca rezeki adalah daripada air hujan. Okey. Kemudian Allah bagi tahu pula apa tujuan Allah bagi rezeki yang banyak ni? Adakah semata-mata sebab mereka beriman? Tak, ada tujuan lain. Tujuan lain ialah linaftinahum, untuk kami menguji mereka. Menguji mereka. Fihi, padanya, pada apa ni? Ha? Pada apa ni? Balik pada apa tu? Ma'an radaka. Dengan rezeki yang banyak, nikmat yang banyak, ada pula tanggungjawab. Apa dia? Kami nak tengok, uji. Sama ada dia semakin bersyukur, semakin taat pada Allah, ataupun semakin sombong, semakin jauh daripada Allah. Jadi ujian di sini, ujian berbentuk nikmat ke berbentuk apa? Nikmat. Jadi ujian ni sebenarnya ada berapa jenis? Dua, satu nikmat, satu musibah. Tapi di sini Allah sebut ujian ni daripada nikmat ke daripada musibah? Nikmat apa? Air. Kenapa Allah sebut ujian nikmat bukan ujian musibah? Ayalah, kenapa tak sebut ujian musibah? Saya nak tanya, ujian antara ujian musibah dengan ujian nikmat, yang mana manusia lebih senang hadapi? Musibah. Ha? Musibah, kenapa? Ha? Bila musibah dia apa? Dia susah. Bila musibah dia susah, bila dia susah dia cari siapa? Mudah. Tapi bila senang semua ada, dia tak cari Tuhan. Sebenarnya ujian yang paling-paling susah ialah ujian ketika senang, ketika sihat. Sebab itulah antara orang sakit dengan orang yang sihat, yang mana yang paling ramai ingat pada Allah? Sakit. Yang ramai lupa pada Allah, yang sihat walafiah. Yang miskin dengan yang kaya, yang mana paling ramai ingat pada Allah? Yang miskin. Ha. Kenapa tak datang kelas? Ustaz, banyak bisnes, banyak projek kan? Ha. Ni kenapa datang kelas? Projek dah tak ada. Ha? Ha? Orang miskin. Orang semua miskin ni. Ni semua orang miskin ilmu ni. Miskin ilmu. Boleh kan? Jadi ujian yang paling susah ialah ketika betul sombong, lupa diri kan. Tak ada masa nak pergi kelas, tak ada masa nak baca Quran, tak ada masa nak berzikir, tak ada masa nak pergi masjid. Jadi kalau ujian paling susah ketika dapat nikmat. Jadi kita nak jadi orang kaya ke nak jadi orang miskin? Nak jadi? Oh, tak sedar juga ah. Ha? Okey. Kemudian waman yu'rid, dan siapa yang yu'rid berpaling. Ini hasil daripada ujian ni. Bila dah bagi nikmat, mereka diuji. Bila diuji, mereka berpaling. Bila berpaling, an zikri rabbi, an zikri rabbi, dari daripada peringatan Tuhannya ataupun daripada ajaran Al-Quran. Tuhannya, maka apa kesannya, apa hasilnya? Yaslukhu, dia ni mana Allah akan masukkannya ke dalam azab, azaban sa'ada. Apa mana sa'ada? Azab yang dia sa'ada macam ni, sa'ada naik. Sebab tu lift, lift dalam bahasa Arab dia bagi mis'ad,
Sebab dia menaikkan kita. Sa'adah naik. Jadi kalau azaban sa'adah apa makna? Azab yang semakin berat, semakin naik, semakin berat. Azab yang semakin berat. Okey. Habis ah. Kemudian kata Allah ataupun ada pendapat kata jin wa annal masajida. Okey, sebelum tu saya nak sebut sikit pengajaran ayat 16 dan 17. Pengajaran ayat 16 dan 17. Pertama, siapa je beriman dan istiqamah pasti akan dapat rezeki. Siapa yang beriman dan beristiqamah pasti akan dapat rezeki. Dan ditambah rezeki yang tak disangka, rezeki yang tak disangka. Yang rezeki tak disangka ni disebut dalam ayat mana? Ayat mana? Ayat? Takkan tak ingat ayat tu? Orang Melayu memang popular ayat ni. Ayat apa? Bukan 1,000 dinar, 1,000 ringgit. Dinar kat Kuwait ha? Apa ayat tu? Wa man yattaqillah yaj'al lahu wa yarzuqhu. Ha. Sama dengan ayat ni. Siapa beriman, siapa istiqamah, Allah akan bagi air hujan yang melimpah. Siapa yang bertakwa, Allah bagi rezeki yang itu kena yakin, kena yakin. Maknanya kalau rezeki tak melimpah, kalau rezeki tak banyak, maksud apa tu? Tak beriman, tak bertakwa dan masih buat dosa. Satu. Yang kedua, Allah bagi apa saja nikmat adalah tujuan untuk menguji. Tujuan untuk menguji. Bukan sebab dia tu baik, bukan sebab dia tu betul. Tujuan pula untuk menguji. Sama ada dia semakin bersyukur ataupun kufur. Jadi pengajaran kedua apa tadi? Semua ujian nikmat, semua nikmat yang Allah bagi bertujuan untuk menguji. Sama ada dia semakin bersyukur ataupun kufur. Yang ketiga, dalam ayat 17, siapa yang lupa kepada Allah dan ajaran Al-Quran, maka dia pasti akan diazab di akhirat. Dia pasti akan diazab di akhirat. Okey, habis. Ayat 18. Wa annal masajida, dan sesungguhnya al-masajida. Masajid jamak, plural. Kalau satu masjid. Apa makna masjid? Tempat. Tapi bila solat, adakah sujud saja ke ada rukuk, ada berdiri? Kan? Kenapa dipanggil tempat sujud? Sedangkan dalam solat bukan sujud saja. Kenapa tak panggil tempat rukuk? Tempat qiyam. Ha? Apa dia? Mana amalan dalam solat yang paling besar, yang paling penting, yang paling menunjuk dia adalah hamba ialah sujud. Jadi dalam tafsir masjid ni semua tempat ibadat termasuklah gereja. Masjid dalam ayat ni
Sebahagian ahli tafsir mengatakan semua tempat ibadat, bukan masjid orang Islam saja, gereja ke, kuil ke. Apa yang Allah cakap ni? Sesungguhnya tempat beribadat itu fala tad'u, maka jangan. Tidak ke jangan? Jangan kan? Janganlah kamu menyembah ataupun beribadat ma'allah, bersama Allah, ahadan, seseorang pun. Jangan syirik. Sebab orang Yahudi, dia panggil apa tempat ibadat dia? Kalau Yahudi? Apa? Sinagos. Kalau Kristian? Gereja kan? Tapi bila mereka sembah Allah tak? Orang gereja Yahudi dan Nasara, bila tempat ibadat mereka sembah tak Allah? Sembah. Dia sembah Allah. Tapi dia bersama Allah ada orang lain. Faham? Itu syirik. Allah dia sembah, tapi bersama Allah ada Isa. Kalau Yahudi, bersama Allah ada Uzair. Jadi Allah kata tempat ibadat tu hanya untuk sembah Allah. Jangan syirikkan Allah. Orang Islam ada tak? Dalam masjid sembah Allah tapi syirik, ada? Ada ke tak? Ada. Bila dia solat bermusim, bila dia pergi masjid bermusim, ada unsur syirik tak? Syirik apa tu? Maknanya dia pergi bukan kerana Allah, dia pergi sebab bulan. Itu syirik tu. Syirik pergi bukan kerana Allah. Kalau pergi betul-betul kerana Allah, dia kena pergi bila? Hari-hari. Nabi pun pergi hari-hari kan? Kenapa kamu pergi bulan Ramadan saja? Adakah sebab bulan Ramadan kamu pergi? Tak ustaz, saya pergi kerana Allah. Habis Syawal kenapa tak pergi? Rajab kenapa tak pergi? Itu ada unsur syirik tu. Ada pula orang langsung tak pergi masjid. Bila anak nak periksa, pergi masjid. Ada tak? Ramai tak? Itu ada unsur syirik juga tu. Syirik apa tu? Bila ada kepentingan, baru cari rumah Allah. Faham tak? Kalau betul kamu nak cari Tuhan, carilah sepanjang masa. Jangan bila anak-anak periksa. Sampai pakai kopiah pun terbalik. Kan play card pun terbalik. Sebab sekali setahun. Kadang-kadang ada orang pergi masjid, tapi dia percaya pada bomoh. Syirik tak? Syirik. Jadi Allah cakap ni umum. Kalau kamu orang Kristian, sembah Allah tapi ada anak. Jangan syirik. Sembah Allah satu je. Kalau kamu pula orang Islam, pergilah masjid dan sembah Allah saja. Jangan syirik. Jangan riak. Orang ramai baru pergi. Orang ada baru salat lama sikit kan? Itu syirik. Kadang-kadang duduk dalam masjid, baca Quran kuat-kuat. Sebab apa? Sebab bapa mentua dia dekat belakang. Syirik. Boleh faham tak? Jadi Allah nak bagi tahu, bila beribadat dalam rumah Allah dan di mana-mana, betul-betul ikhlas kerana Allah sahaja. Kemudian wa annahu, dan sesungguhnya dia lama tatkala qama, telah berdiri Abdullah. Siapa nama Abdullah sini? Siapa ada nama Abdullah sini? Jangan pula dia mendakwa nama saya ada dalam Quran. Ini makna hamba Allah. Dan maksud hamba Allah di sini siapa? Ada pendapat mengatakan Nabi Muhammad. Okey, manakala Nabi Muhammad berdiri, hamba Allah berdiri, berdiri buat apa ni? Ya du'uhu, beribadat ataupun berdakwah.
dua pendapat. Berdakwah kepadanya, kepada Allah, maka kadu, hampir-hampir yakunu apa dah? Mereka apa dah? Mereka adalah alaihi, ke atas siapa ni? Ke atasnya atau kepadanya, kepada Nabi, libada. Ha? Bersesak-sesak. Berkumpulan-kumpulan. Apa maksud dia? Ha, apa maksud? Ialah mengurumuni. Apa maksud tu? Ha? Apa dia nak beritahu? Bila Muhammad je baca Quran, solat, atau Muhammad berdakwah, ramai jin datang berpuak-puak. Kadang-kadang bertindih-tindih. Nak apa? Nak dengar. Apa message? Message pertama, ayat ni kalau itu kata-kata jin, jin nak perli pada orang musyrikin Mekah. Orang musyrikin Mekah, bila Nabi baca Quran, dia buat apa? Dia pekat lari. Tapi jin bila Nabi baca Quran, dia datang beramai-ramai dengar. Makna dia beritahu orang musyrik ni memang teruk. Orang Melayu pula bila baca Quran dia buat apa? Ramai-ramai kan? Ha? Buat kenduri ramai-ramai kan? Itu bila? Lepas habis bacalah khatam. Majlis khatam. Satu pendapat. Pendapat kedua, yang ramai-ramai ni berkerumun kepada Nabi, orang musyrikin. Kalau jin berkerumun sebab beriman dengan Quran, tapi kalau orang musyrikin berkerumun sebab apa? Nak menyakiti Nabi, nak halang Nabi baca Al-Quran. Jadi dua-dua pendapat tu betul. Subhanallah. Itulah sepatut orang beriman macam tu. Bila dengar Quran dan kita faham, semua pakat nak pergi dengar. Sebab dia kata-kata Allah macam penyimpan mohor besar raja-raja. Bila dia nak umumkan besok tarikh raya, semua pakat datang ramai-ramai tak dengar. Kan? Tapi bila nak bagi tahu, sekarang kita akan baca Quran. Ramai yang buat tak tahu. Okey? Boleh? Okey, pengajaran daripada ayat 18 dan 19. Pengajaran ayat 18 dan 19. Haram mensyirikkan Allah di mana-mana sahaja, lebih-lebih lagi di tempat ibadat. Haram mensyirikkan Allah di mana-mana, lebih-lebih lagi di tempat ibadat. Yang kedua, wajib beribadat hanya kerana Allah semata-mata, dan tidak boleh mensyirikkannya, termasuk riak. Yang kedua, yang ketiga, apabila Al-Quran dibaca,
Hendaklah orang-orang beriman berlomba beramai-ramai untuk mendengar, menghayati dan mengambil pengajaran darinya. Okey, cukup lah. Okey, ada soalan? Oh, lain. Lain. Dia kalau qasitun daripada empat huruf. Qasata. Kalau empat huruf mana menyimpang. Kalau aqsitu fi'il amar daripada tiga huruf. Qasata, qaf, sinta, tiga huruf. Kalau tiga huruf qasata makna dia adil. Wa aqsitu bainahum. Hendaklah berlaku adil. Jadi kalau tiga huruf makna dia adil, kalau empat huruf makna dia menyimpang. Qasitun. Okey. Cukup ah? Huh?